kaum beriman. Dipilih Allah untuk menjadi terpuji di antara wanita. Hatinya terbuka pada kehendak Allah, dengan abdikan rahimnya bagi sang putra Allah. Maria, ibu kaum beriman, menjadi ratu para imam, membalut hati para imam. Dalam hati sang buah hati Yesus Kristus. Maria, ibu kaum beriman, ratu para
berharap kami supaya Romo Eman Raden nanti bisa menjadi narasumber untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jadi kira-kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada acara pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Pak Mikael Nolita yang telah menyampaikan sapaan kasih. Kalau mau emang disilakan. Oke, dengar nggak suara saya? Tanpa pengeras suara juga sudah bisa didengar, toh? Maksudnya begini, kalau saya pakai pengeras suara nanti ada persaingan, apa namanya, semakin besar suara, semakin konsentrasi kita juga pasti akan fokus pada suara yang besar, lupa isinya. Lebih baik pakai suara saya, biar kecil tapi nyimak isinya. Pertama saya mau mengatakan, kita memulai rekoleksi dari kekosongan. Saya tidak siap bahan, saya hanya gaya saja bawa laptop ini, supaya kesannya ada persiapan. Tadi saya mau siap-siap sedikit, tiba-tiba saya lupa kalau misalnya itu 7:30. Maka pertama kita kembali ke rekoleksi, artinya re dan collection. Kita kembali dikumpulkan. Untuk apa? Di reset cara berpikir kita, di refresh cara beriman kita. Itu saja tujuannya. Jadi kita kumpul di sini untuk reset cara berpikir kita selama ini tentang tatib. Yang kedua, refresh kita punya spirit untuk melayani waktu tatib. Karena apa? Ada dua kenyataan yang mendasari kenapa kemudian saya minta BPI ini untuk rekoleksi, dan memang karena sudah diprogramkan. Yaitu ketika ada fenomen begini, ada tatib yang waktu tugas tatib dia melayani, tapi setelah itu dia datang misal lagi bersama keluarganya. Yang seperti ini bagaimana kira-kira? Ada yang bisa jawab? Hah? Ada? Coba Ibu jawab. Sini lagi Ibu. Ada di samping Romo Eman itu langka Ibu. Jadi kalau Ibu bisa sampai ada di samping saya karena menjawab, itu luar biasa. Pakai ini. Biar terekam Ibunya, antara wajah dan suara semua berpadu dalam rekaman. Pegang aja Ibu, enggak apa-apa. Nanti dia nyangkut lagi di situ, repot. Terima kasih. Ini yang sebelumnya mohon maaf Romo, izin menjawab. Selama ini kami, saya terutama, jika saya tugas Minggu pagi, saya akan misa Sabtu sore. Karena saya merasa bahwa pada saat saya bertugas tatib, konsentrasi saya untuk mengikuti misa itu tidak fokus sepenuhnya ke ekaristinya, tapi lebih kepada pelayanan di umat yang untuk mengatur-mengatur. Semisal ada umat yang datang terlambat, kita harus mencarikan tempat duduk. Jadi kebanyakan warawirinya gitu Romo. Jadi harusnya, jadi saya merasa bahwa sebelumnya saya harus misa, jadi esoknya itu saya enggak terganggu. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu. Misa. Ada misa sebagai pelayanan, ada misa sebagai apa? Katakanlah kebutuhannya. Itu pertanyaan pertama. Allah. Yang kedua terkait dengan Allah Putra, gereja itu tubuh mistik Kristus. Yang ketiga terkait dengan Roh Kudus, gereja itu bait Roh Kudus. Lalu dalam sebuah persekutuan namanya komunio. Maka kalau kita bicara gereja sinodal, itu artinya gereja yang berjalan bersama dengan kita berpartisipasi di dalamnya. Maka ada istilah persekutuan, partisipasi, misi. Jadi dasarnya ada di kitab hukum kanonik untuk keterlibatan kita. Maka jangan merasa ini ilegal, ini legal. Kemudian dari ajaran teologi, banyak cerita-cerita ajaran-ajaran gereja yang menunjukkan pentingnya keterlibatan perempuan dalam hidup menggereja. Nah, walaupun kemudian oleh para teolog feminis, itu teologi yang berbicara tentang keterlibatan perempuan, terutama rekan-rekan Protestan, mereka selalu mempersoalkan gereja Katolik, kenapa tidak ada perempuan yang jadi imam. Kamu tahu jawabannya. Tapi jangan tahu sekarang ya, biar tidak tahu semua, nanti kali berikut baru kita lanjut. Kenapa gereja Katolik tidak memperkenankan perempuan jadi imam? Jawabannya, yang penting kamu bisa jadi tatib saja dulu ya. Nanti kalau kamu sukses jadi tatib, siapa tahu ke depannya kamu bisa jadi imam.
Yang penting dulu jadi tatib, jadi organis, jadi lektor. Jalankan saja dulu tugas itu. Oke, ini beberapa alasan dan kemudian alasan praktik pastoral. Alasan praktik pastoral itu gini. Praktik pastoral itu sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Misalnya di sini, di Mataram kota timnya banyak ibu-ibu. Iya, karena bapak-bapaknya malas-malas. Misalnya gitu toh. Begitu ya? Oh enggak. Mungkin juga karena biarkan ibu-ibu jadi tatib supaya apa? Itu kan alasan praktik pastoral sesuai dengan kenyataan. Mungkin juga bapak-bapak terlalu slow ya. Tapi kalau bicara slow sih, kalau ke gereja menurut saya yang paling lama persiapan itu ibu-ibu ya. Banyak onderdil yang harus direparasi sebelum ke gereja. Tapi kamu bisa lebih gesit untuk jadi tatib, itu baik. Jadi kesimpulannya, karena berharga di mata Allah, kita dipakai jadi tatib. Jadi pakailah dirimu untuk melayani, mumpung masih hidup, biar jadi berkat untuk sesama, jadi kemuliaan untuk Tuhan. Untuk membawa orang lebih dekat dengan Tuhan, untuk membawa Tuhan lebih dekat dengan orang, dengan cara berpartisipasi dan membela diri, dengan prinsip omnia in caritate. Lakukanlah apapun dalam kasih sebagai ekspresi iman. Oke? Sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan. Berapa jam ini? Supaya nanti lebih banyak dialognya lebih baik daripada ini. Sekarang baru kamu tepuk tangan untuk saya. Tadi kamu saya belum omong sudah tepuk tangan. Itu kalau tepuk tangan sebelum omong itu namanya cari muka. Tapi mungkin mereka tunggu MC ya, soalnya MC lagi tertidur tadi. Ini dia. Sudah wangi sup kepala ikan dari belakang. Yeah.